Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kami hormati Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur beserta seluruh jajarannya, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi lima yukafi masyidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika fi azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kami segenap karyawan dan seluruh potensi yang ada sudah melakukan upaya untuk studi tiru benchmarking ke lembaga-lembaga yang sudah BBBN. Namun kami laporkan kepada Pak Dosen bersama tim, kami pun juga punya keterbatasan, tetapi kami punya harapan agar apa, dengan keterbatasan kami ini berharap nanti Pak Agustin bersama tim yang menilai di sini nanti insya Allah sesuai dengan harapan kita, apa yang diinginkan, apa yang ditargetkan, apa yang dipersyaratkan bisa kita penuhi, dan itulah yang menjadi cita-cita dari kami semuanya pada siang hari ini. Oleh karena itu sekali lagi kami berharap nanti yang mungkin berwenang untuk betul-betul mencermati apakah LPMP Jawa Timur ini nanti sudah sesuai untuk masuk di BBBN. Merupakan kebanggaan bagi LPMP Jawa Timur dengan memperoleh predikat WPK sebagai buah kerja kami dalam mendukung reformasi birokrasi. Sejak saat itu, kami lebih berusaha untuk memunculkan berbagai inovasi dalam mewujudkan citra birokrasi bersih dan melayani dengan memunculkan berbagai ide kreatif. Salah satu ide kreatif untuk menjembatani akses layanan informasi di daerah yang jauh dan tidak dapat menikmati layanan ULT, maka kami menghadirkan inovasi layanan dengan membuat sistem informasi yang dapat diakses di daerah seluruh Jawa Timur. Selain itu, untuk memperkaya sumber belajar, LPMP Jawa Timur berkontribusi dengan membuat sanggar rumah belajar yang mana dapat dimanfaatkan untuk bersama. LPMP Jawa Timur mengadakan event yang dihadiri oleh Menko Pemberdayaan SDM, Gubernur Jawa Timur, dan Kepala LPMP se-Indonesia, serta dari unsur Dinas Pendidikan dan Sekolah Model di 38 kabupaten kota. Untuk memperkuat komitmen dalam meraih BBBM, LPMP Jawa Timur membuat video cinta tentang semangat BBBM. Dalam pencapaian predikat BBBM,
LPMP Jawa Timur menyusun berbagai strategi. Salah satunya adalah untuk melengkapi fasilitas pelayanan hingga menyentuh ke penyandang disabilitas, membuat sistem informasi layanan ULT, dan mewujudkan berbagai inovasi dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal tersebut akan dicapai dengan memperkuat sumber daya manusia di lingkungan LPMP, salah satunya dengan meningkatkan Thank you.